Cibubur, tapi bukan di tempatnya sebelumnya nih, apa namanya, Bukit Indah atau apa. Jadi saya tadi habis nganterin ke daerah sini, jadi saya mampir ini karena ada pinggir jalan, jadi saya coba untuk mancing. Karena di sini pun banyak yang mancing. Boleh saya tunjukkan ya untuk tempatnya. Nah, ini dia. Ini setunya. Saya di pintu airnya, pembuangan kali ya. Di sini ada yang mancing juga, bapak-bapak, ada yang dipanggul juga. Nah, ini pinggir jalan persis. Apa ini? Belakang ini Grand Kartika. Grand Kartika. Mana Grand? Kelihatan enggak? Oh, Grand Kartika. Kalau sana Teras Rimbun. Ini tukang es dawet. Nah, di sini juga ada. Sana ada yang mancing. Ada yang mancing juga. Bapak juga pindah sini. Yang tadi saya sorot juga mancing sini. Nah, ini juga mancing. Nanti kita tanya-tanya. Mancing apa? Dan seperti biasa kita ditemani sama Panji Gedang dan Cacing. Cacing, cacing, cacing. Oke. Kita mancing gantung pakai pelampung. Ya, ini posisinya di pinggir jalan sekali. Itu tadi tanggul tempat saya mancing. Samping kanan udah ada musola kali ya atau gazebo. Di sini tempat dinas DKI, pengairan apalah. Itu tempat saya tadi mancing. Posisi saya mancing. Nah, ini sebelah sini kalau mau lihat. Memang kalau pagi sore kayaknya enak. Ini ada yang mancing juga tuh dari jauh. Oh, ada baju biru.
sampah, mungkin dekat tumpukan sampah kali ya. Sini yang mau sini dia tempat mancing enak. Ada kanan ya sampai malam. Silakan yang mau kesini, tempatnya di Cibubur, pinggir jalan. Pokoknya deket apa tadi? Ya itulah. Ada sentuhan, saudara-saudara. Ada sentuhan. Siapa yang mau makan? Ayo. Ada sentuhan, bro. Ada sentuhan. Ayo makan dong, biar bisa keluar nih. Dapatnya yang apa? Yang gede apa yang kecil nih? Aduh. Iya, dimakan. Tarik kemana dia mau. Ayo bro, ayo bro. Oke, kita lihat mas bro. Udah mau dimut nih cacingnya. Udah mau dimut. Dapat ikan apa nih? Kita lihat ya, kita biarin nih. Biar joran udangnya sekali-kali strike. Joran udang, ayo, ayo, ayo. Ayo joran udang, lu bisa. Ah, belum pecah telur nih, joran udang nih. Ayo dong, pecah telur hari ini, hari Jumat, Jumat berkah, ayo dong. Dimut lah. Oke mas bro, ini umpannya cacing. Saya coba sekarang tambah makan kucing. Kebetulan saya punya kucing. Saya ambil makanannya dikit, gambar ikan. Ikan makan ikan. Kali aja dapat ya. Coba ya. Ini saya coba-coba. Ya. Biar nyari aromanya aja. Kali aja dapat yang gede. Mas bro, pakan kucing dimakan, asik. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang mau melahap semuanya? Apa ada yang mau menarik semuanya? Bisa pindah dikit. Sini kayaknya menjanjikan. Mudah-mudahan disentuh. Lagi lapar. Makan. Oke. Okay. Gak dapat tangan kita. Halo mas bro. Sekarang saya pakai teknik dasaran karena tadi saya pakai teknik apung juga. Kayaknya juga saya kurang profesional dan sekarang teknik dasaran. Ya kali-kali aja udah nyangkut ke mulutnya semua dah. Tolong dibantu belajar nih. Mudah-mudahan pancingan udang saya nih amis. Mudah-mudahan pancingan udang saya nih pecah telur nih, dapet nih. Masa dari kemarin gak dapet-dapet? Apa ikannya gak ada? Apa umpannya kurang bagus? Kita pengen tahu nih kapan si udang nih pecah telur. Dukung ya. Oke mas bro, itu posisi saya mancing. Ya berkesan sekali, tempatnya enak banget kalau lama-lama di sini. Cuman sayangnya waktu saya terbatas, saya belum bisa lama-lama karena saya habis nganter paket. Dan ini hobi saya mancing. Ya mudah-mudahan mendapat informasi juga buat teman-teman yang hobi mancing bisa mancing juga daerah sini. Enak katanya kalau di sini informasinya jalannya yang jalan masuk ke dalam sana itu masih ditutup, ada larangan PSBB. Tapi kalau pinggir-pinggir di sini bisa lah, bapak sana yang mancing sana juga yang mancing sana juga udah pada dapet. Jadi nggak boncos-boncos amat. Yang
bawa istrinya juga boleh. Teman-teman datang, wow, jualannya panjang. Apalagi, wow, sudah. Terima kasih. Cukup sekian. Sepertinya saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.